Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yaradah. Ashadu an la ilah illallah wa dahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal tentang kata dan kalimat Di dalam bahasa Arab ya, Di apapun bahasanya Maka tidak terlepas Daripada kata dan kalimat Dan begitu juga di dalam bahasa Arab Kata dan kalimat merupakan Unsur penting di dalam bahasa Nah Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita ingin e, Mengetahui tentang kata dan kalimat Dalam bahasa Arab, maka kita harus tahu dulu Apa yang dimaksud dengan kata Di dalam bahasa Arab dan apa yang Dimaksud e, dengan kalimat di dalam bahasa Arab, kata "kalau kita katakan e, kata di dalam bahasa Arab itu biasa dikenal dengan istilah kalimah, ya, ini kebalikan daripada bahasa Indonesia, kalimatun, ya, kata di dalam bahasa Arab itu biasa disebut dengan kalimah." Sedangkan kalimat yang di dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut dengan kalam atau jumlah. Ya, sedangkan kalimat itu biasa disebut dengan jumlatun mufidatun. Atau ada yang yang menuliskan mufidatun atau ada yang menuliskan ini adalah dinamakan dengan kalam. Ya. Jadi kalimat di dalam bahasa Arab itu e, di, berarti kata dalam bahasa Indonesia. Sedangkan jumlah mufidah itu yang dimaksud dalam bahasa Indonesia sebagai kalimat atau kalam. Nah, di dalam bahasa Arab kata saja itu tidak bisa dijadikan atau tidak bisa digunakan untuk berbicara dengan orang lain. Misalkan kalau kita mengatakan al-bustanu, ya, al-bustanu maka itu artinya adalah kebun ya satu kebun atau satu uh, satu taman tapi tidak bisa dipahami kenapa dengan kebun dan kenapa dengan taman tersebut tetapi kalau seandainya dia dibuat menjadi jumlah al-bustan ilun maka dia akan dipahami ya kebun itu baik atau kebun itu cantik gitu dan untuk kita mempelajari atau membedakan antara kalimat dan uh, jumlah di dalam bahasa Arab, maka kita akan datangkan dulu beberapa contoh. Yang pertama, misalkan Al Bustan Jamilun, Al Bustanu Jamilun, misalkan lagi Asyamsu. Mutali'atun Atau kita contoh lain misalkan adalah Shamma <Sessizuk> Aliun Iya. Syamma Aliun Wardatan. Ya. Al bustanu jamilun. Al bustanu jamilun. Maka ini adalah masuk dalam kategori kalimat karena dia sudah memiliki arti yang dipahami oleh orang ketika orang uh, mendengarkan. Bisa al bustanu jamilun itu artinya kebun itu cantik. Al-syamsu tali'atun. Al-syamsu tali'atun. Ya. Yeah. Matahari, terbit. Syamsu matahari, atun, artinya terbit. Syamma aliyun wardatan. Ali mencium sebuah mawar, atau sekuntum mawar. Ali mencium sekuntum mawar. Nah, pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tiga contoh ini tadi, yang kita tulis, ini adalah di dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah ya jumlatun artinya kalau di dalam bahasa Indonesia berarti kalimat. Nah, jumlah ini tadi terdiri dari beberapa kata. Jadi kalau kita katakan untuk membuat jumlah maka kita harus minimal terdiri dari dua kata atau lebih. Sebagaimana dikatakan oleh e, orang apa ahli ahli nau mereka mengatakan al aljumlatul mufidah ma yatarakkabu min kalimata ini fa aksar watufidu dan tammah Ya, artinya adalah kalimat yang sempurna atau kalimat yang lengkap itu adalah kalimat yang memiliki makna yang sempurna yang bisa dipahami oleh orang ketika kita berbicara dan terdiri minimal dari dua kata. Nah, kita kembali ke pembahasan tentang kalimat dan jumlah. Ya, kita tadi katakan bahwasanya jumlah itu terdiri dari beberapa kata. Ya, jumlah adalah gabungan dari beberapa kata yang membentuk suatu makna yang bisa dipahami oleh orang. Kemudian kita kembali kepada kalimat. Kalimat di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga macam. Ya. Kalimatun Ingat bahwasanya kalimat ini yang dimaksud adalah kata ya. Kalimat di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama apa ada yang disebut dengan isim ismun. Yang kedua fi'lun ya. Yang ketiga harfun. Jadi kalimat itu di dalam bahasa Arab ada tiga macam. Yang pertama ismun Kemudian, yang kedua dinamakan dengan fi'lun. Yang ketiga dinamakan dengan harfun. Nah, apa penjelasan dari masing-masing tiga yang kita sebutkan ini tadi? Pertama masalah ismun. Apa itu isim? Isim adalah, sebagaimana dikatakan oleh ahlu nahu, mereka mengatakan, ismun kullu lafzin yusamma bihi insanun, au hayawanun, au nabatun, au jamadun, atau syai'un akhar ya isim katanya adalah sebuah lafaz yang mana lafaz itu digunakan untuk menamai manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, benda-benda mati ataupun nama-nama lain yang yang tidak berkaitan dengan waktu. Jadi kalau kita ringkas, kalau kita berikan penjelasan, isim itu adalah pertama masuk ke dalam kategori isim adalah insan. Ya. Kemudian juga masuk ke dalam kategori isim adalah hayawan. Ya. Insanun, hayawanun termasuk di dalam nabatun. Dan juga jamadun. Jadi isim itu apa yang dimaksud dengan isim? Isim adalah semua lafaz yang bermakna atau yang dinamakan dengannya in manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati atau yang terakhir adalah semua nama yang tidak berkaitan dengan dengan uh, waktu. Itu yang dimaksud dengan isim. Contohnya adalah ya, contoh daripada isim kita bisa buat Ya. Banyak sekali sebenarnya contoh, di antaranya adalah Al-Bustan misalkan. Ya. Al-Bustanu. Ya. Kemudian Fatimatu misalkan. Fatimatu. Muhammadun. ghanamun misalnya. Dan kita juga bisa sebut misalkan kitabun. Nah, ini uh, yang di, yang dijadikan contoh untuk isim. Jadi kalau kita ringkas, isim adalah semua uh, semua nama yang berhubungan dengan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda mati serta nama-nama lain yang tidak berkaitan dengan waktu. Contohnya adalah al-bustanu. Al-bustan artinya adalah kebun. Fatimah. Fatimah. Fatimah adalah kalimat atau kata yang dinamai dengannya seorang wanita. Fatimah. Muhammadun adalah kata atau kalimat yang dinamakan dengannya seorang laki-laki. Ghanamun adalah kata yang dinamakan dengannya, uh, satu jenis hewan yang disebut dengan kambing. Kalau dalam bahasa kita, kemudian kita pun, kita satu jenis kata atau satu lafaz yang dinamakan dengannya sebuah buku. Jadi, makanya kita katakan semua yang, yang berkaitan dengan nama-nama uh, ini tadi. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya itu masuk ke dalam kategori ismun. Ya, Sebenarnya uh, ada beberapa tanda bagaimana kita mengetahui kekhususan-kekhususan atau ciri-ciri daripada isim tadi. Di antaranya ada lima hal, sebagaimana disebutkan di dalam uh, syarah atau matan al al Sebutkan, al-ismu yu'rafu bi al-khafdi wa dukhulin al alif wa nun. Waduhuli, uh, hurufil hafzi, wahurufil qasam ya artinya adalah isim itu dikenal dengan lima minimal lima tanda yang pertama adalah adanya alif lam ya ya adanya alif lam di dalam isim contohnya al bustanu jadi kalau kita mendapat sebuah kalimat di dalamnya ada alif lam diawali dengan alif lam maka ketahuilah itu adalah isim, ya kemudian duhulu uh, haru, huruful khafdi, ya huruf, duhulu huruful khafdi, dan apabila satu kata kita dapatkan sebelumnya masuk sebuah huruf yang nanti kita akan jelaskan apa itu huruf maka dia juga masuk ke dalam kategori isim, begitu seterusnya uh, duhulu hurufil qasam. masuknya huruf-huruf qasam. misalnya wallahi Ya, nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan huruf-huruf ini.